Hari ini, seluruh umat Islam di Malaysia meraikan sambutan Maulidur Rasul bagi memperingati kelahiran junjungan besar Rasulullah SAW. Lazimnya sambutan ini meriah dengan peragaan dan program-program yang dijalankan di serata negara. Namun, tidak bagi tahun ini. Ekoran pandemik COVID-19, sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun ini tetap diteruskan juga dengan inisiatif normal baru yang diambil oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Demi menyahut saranan kerajaan dengan duduk di rumah, Nurhanisa Japria dan keluarga menyambut Maulidur Rasul dengan mengaplikasikan normal baru. Semangat menyambut Maulidur Rasul yang ditunjukkan keluarga dari Hulu Langat Selangor ini tidak pernah berubah sepanjang tahun. Untuk tahun ni perbezaannya sebab kita ada coronavirus ni kan, jadi kita tak boleh berkumpul. Jadi kita patuhi arahan kerajaan dan kita tak buat pun aktiviti-aktiviti tersebut. Tapi walaupun kalau ikutkan memang sedih, tapi tak apa, kita pengalaman baru yang mana kita sambut di rumah kita pula kan, bersama-sama dengan adik-beradik, anak buah. Jadi bersama-sama kita buat selawat bersama-sama di rumah, ajak ibu dan ayah kita bersama-sama selawat dekat rumah kan. Sambut nak katanya normal baru, itu pun dikira baru juga bagi kita. Pengalaman sangat sangat berhargalah sebab jarang-jarang kita buat sambutan Maulidur Rasul bersama ahli keluarga di rumah kita sendiri. Sambutan yang di rumah juga kita meriahkan dengan imarahkan sambutan Maulidur Rasul tu dengan selawat bersama-sama ahli keluarga. Pelbagai aktiviti dapat dijalankan bersama keluarga. Pada ketika ini, peranan ibu bapa sangat penting dalam mendidik anak-anak memperingati detik bersejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sekaligus menghayati sirah dan sunnah baginda melalui didikan di rumah. Selain itu, pihak JAKIM juga telah menganjurkan kempen Malaysia Berselawat di media sosial yang memberi peluang masyarakat menzahirkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW dengan merakamkan selawat lalu memuat naik ke media sosial dan menggunakan hashtag Semarak Cinta Rasul. Meskipun disambut dalam keadaan norma baharu, bukanlah penghalang untuk sama-sama terus menzahirkan rasa cinta dan sayang kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.